Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan FM23 Napoli. Di episode sebelumnya kita dipastikan tersingkir dari Europa League setelah kalah dari Arsenal agregat 2-1. Dan di episode hari ini kita lihat teman-teman, kita akan menghadapi Juventus dan dua kali Fiorentina untuk mengetahui kita bisa melaju ke final Coppa Italia atau tersingkir. Dan di Serie A sementara ini masih cukup bagus. Ya, kita masih memimpin klasemen sementara dengan jarak 5 poin dari Inter, dan Inter masih punya sisa satu laga. Dan aku lihat di sini sebentar, itu yang di medical center ya, itu lumayan agak bahaya juga. Kita lihat Raspadori very risky ya. Pato juga. Oke. Jadi kayaknya mungkin Raspadori akan aku istirahatkan dulu aja sama Pato ya. Ya udah, dan kemarin kalian ada yang bilang soal masalah itu loh, apa namanya, pemain yang bakalan bisa dibeli secara Bosman ya, aturan Bosman itu sudah aku lihat, itu kayak aku nggak terlalu menemukan yang cocok tuh. Ini ya yang expiring ya, itu sudah, dan kayak sudah semua nih yang biru-biru ini tuh sudah aku scouting semua sih, udah aku scouting semua, dan kayaknya sih sudah, dan aku tuh sudah dapat dua pemain kalau nggak salah sih. Cuma aku lupa cara ngelihatnya gimana teman. Kalau nggak salah itu sudah dua pemain dan nanti akan bergabung di bursa transfer dibuka. Seperti itu ya. Jadi cuma aku lupa sih. Nah, cuma aku sudah nge-scouting beberapa nama lagi ya. Kita lihat nih, ada Scott ya. Kita lihat nih, Alex Scott. Wih, kita lihat tuh potensialnya 4,5 teman-teman ya. Lumayan sih, kita lihat ya. Kayak gini sih. Dia, sorry. Alex Scott ini dia. Nah, dia kayak gini, 19 tahun, lumayan sih. Ini aku lagi scouting dulu beberapa wonderkid pokoknya. Dan kita lihat tuh formnya ya, 7, 8, 7, 10. Lumayan bagus nih Alex Scott nih, dari Bristol ya. Oke, next kita lihat Miretti, ini juga kita lihat tuh bahaya banget, bagus, 4,5 potensialnya. Potensial to become a star player at the club, kita lihat. Ini kayak gini tuh, 19 tahun, cukup merata skillnya, lumayan bagus. Ini kayak aku minat ya, beberapa namanya aku minat sih kayaknya. Oke, next dulu ya. Dan di semifinal satunya, Milan sementara ini menang atas Juventus 3-1 di leg pertama. Sole ini 3,5 potensialnya. Kayak gini. Ya, kalau ini agak kurangnya tuh ada beberapa atribut yang masih kuning ya. Kayak strength-nya kuning, terus positioning-nya, terus yang lain-lain aggression-nya juga ya. Oke, lanjut lagi. Dan ini dia, kita akan menjamu Fiorentina dulu. Terus Mamar Dasvili akan aku turunkan dulu. Terus banyak yang nggak bisa main ya. Ya, bukan nggak bisa main sih. Faraskelia ya. Aduh, Raspadori nggak bisa. Sebentar. Aku harus pasang... kok agak repot ya. Pato soalnya tadi juga risiko cedera kan. Nggak bisa main kan. Politano tuh nggak bisa kiri ya, harusnya bisa deh. Coba akan aku paksakan ya, salah satu antara Lozano atau Politano. Lozano bisa kiri, berarti Lozano aja ya, dan Politano akan main di kanan. Oke, sip. Terus bentar, yang capek, aku harus cek dulu yang capek. Sementara nggak ada yang capek sih. Dan aku akan turunkan Terraciano aja di kanan, gantiin di Lorenzo. Terus Mario Rui tetap, Juan Jesus aku ganti aja sama Kiminji, mana? Ya, Kiminji akan turun gantiin Jesus. Sudah, terus Dambu, Dombele, Elmas aku bawa dulu aja, gantiin Gaetano. Oke. Terus sebentar. Serbin, aku bawa Serbin gantiin Faraskelia pastinya. Gaetano kayak aku bawa lagi deh, gantiin Raspadori. Soalnya dia betul-betul aku coba istirahatkan dulu untuk Raspadori ya. Terus di tengah Lobotka, kayak aku kan ganti aja Lumbili aja, pasang Lumbili aja, gantiin Lobotka. Ya, sudah kayak gini aja. Dan oke, balance dulu aja mungkin. Atau juga aku beraniin kontrol kali ya. Kita main kandang kan. Coba aja beraniin aja.
Yes, oke okay, yuk. Semoga main bagus. Colito, di depan aku Colito dulu aja. Kita mulai laga menghadapi Fiorentina. Oke, okay, bagus. Bisa direbut bola tadi dan terebut lagi, hati-hati. Masih belum ada peluang. Fiorentina mendapatkan peluang pertama. Oke, okay, bagus, bisa direbut. Hati-hati, guys, guys, guys. Terlalu tajam passingnya. Corner sekarang. Zielinski umpan. Masih gagal, bisa ditepis tadi. Siapa? Terasiano. Atau... Selesai babak... belum selesai, belum selesai. Kemarin ada yang bilang sama aku, kebiasaan nih Bang Reno selalu ngomong udah selesai. Kayaknya udah selesai soalnya. Ya sudah lah, oke okay, guys, bentar. Sebetulnya aku agak kurang puas ya. Soalnya tuh gini, pertama kita main kandang. Yang kedua kita kurang banyak peluang sih. Aku coba akan unhappy dulu. Walaupun masih imbang, tapi menurutku harusnya kita bisa lebih dari itu. Harusnya bisa lebih dari itu. Coba ya, sebentar. Simeone coba aku akan ganti ke pressing forward, teman-teman. Coba aja, aku mau coba aja dia ke pressing forward. Oke, yuk yuk. Babak kedua semoga bisa menang. Oke, okay. Masih kutak-atik kita Mario Rui, masih gagal. Oke, okay, bagus. Hah, pelanggaran. Pelanggaran. Politano umpan dan deflection tadi, agak sedikit deflection ya. Nggak ada peluang yang cukup berarti sampai sejauh ini ya. Mario Rui lagi crossing dan masih gagal lagi. Kita lihat tuh, peluangnya nggak terlalu bagus, gitu-gitu aja sih. Sampai 83 ternyata. Sebentar, sabar, sabar. Oke, okay. Osimhen turun di sini. Terus lainnya sih oke sih, Zambu aja mungkin. Zambu gantiin sama gini aja, Dombili main sini, terus Elmas aku turunkan. Sudah, terus aku coba ke balance dulu aja kali ya. Soalnya kelihatannya kontrol nggak terlalu berjalan dengan baik sampai sejauh ini sih. Wah, ini nggak terlalu bagus ya kalau sampai kita imbang ya. Soalnya ini di kandang kita. Wah, sayang banget tadi dari Osimhen situnya masih melebar. Wah, selesai teman. Kosong-kosong. Gak tahu kenapa nih, kita akhir-akhir ini agak kayak susah cetak gol ya. Apa aku harus ganti formasi ya teman-teman ya? Kosong-kosong teman-teman. Coba ya, aku coba ganti formasi teman. Aku ngerasa kok kayak mulai terbaca aja gitu loh. Formasi kita sejauh ini mulai terbaca. Ada kesempatan ya. Lawan Empoli, aku coba akan ganti formasi. Zerbin tadi apa tuh? Gak mau main atau siapa tuh? Nah. Previous dulu. Fabian ini dia. Tapi gak terlalu tertarik ya. Yaudah, next aja. Dan ini, wih, ini lumayan bagus juga, bintang 4, Asprilla. Ya, Sir Asprilla, aku gak tahu apakah ini anaknya dari Faustino Asprilla. Mungkin bisa jadi sih. Oke ya. Next. Nah, kita lihat ya, Inter lawan Salernitana. Lumayan, peringkat 7 Salernitana, kandang Salernitana juga. Nah, aku akan coba ganti formasi kayak gini teman. Aku coba kayak gini. Dan Zielinski yang akan di sini, kamu sebagai advanced playmaker. Oke, sudah. Terus dua back saya harus ganti semua, capek semua. Zidatka atau Oliveira? Oliveira, coba Oliveira dulu turun. Di Lorenzo main, gantiin Terraciano. Oliveira main, gantiin Rui. Terus Demi itu mana? Cedera kan? Mana sih Demi? Nah itu dia, Demi akan aku turunkan, gantiin Zambu dulu. Oke, sip. Terus aku coba masih istirahatkan Raspadori dulu ya. Soalnya aku takutnya terlalu nganu nanti. Biarkan dia istirahat lebih lagi lah. Terus Osimhen akan aku turunkan di depan. Ya. Ostigard. Mana anaknya Ostigard? Itu dia Ostigard turun gantiin Kim Min-jae. Kayaknya sudah itu dulu aja. Osimhen sebentar aku komplit forward dulu aja deh. Atau Potter, coba Potter ya. Aku coba ke Potter deh. Oke lah, sudah kayak gini aja ya. Dan
kontrol pastinya. Langsung kita sorry. Ini yang cadangannya harus aku ganti beberapa deh, soalnya beberapa capek ya. Sedarka pertama akan aku masukkan, gantiin Terraciano. Terus Mario Rui juga capek. Berisiki gantiin Mario Rui. Solito ya sudahlah, tetap dulu aja deh ya. Ya udahlah, soalnya butuh striker, gak punya striker. Oke, ayo yuk berjuang. Semoga cocok formasi ini. Kita mulai. Oke, bagus, kita mulai menyerang. Terakut sayangnya. Oke, Politano. Umpan pada Osimhen. Ah, sayang banget, masih bisa ditepis tadi. Corner. Umpan, masih gagal lagi. Serangan dari Empoli sekarang. Mattia Destro, teman-teman, kita harus kebobolan oleh Mattia Destro. Oke. Oliveira. Aduh, masih bisa ditepis lagi, teman-teman. Umpan dari Zielinski, kembali corner. Umpan lagi, masih gagal lagi. Kesulitan kita dan free kick sekarang. Lozano, masih gagal. Kembali corner. Serangan kita lumayan menguasai pertandingan, lumayan menekan pertahanan Empoli, tapi nggak tahu kenapa kita kayak kesulitan menjebol gol mereka sih. Diserang lagi, hati-hati. Offside untungnya sih. Ya. Tapi ayolah. Hei, Empoli lu. Ayo Osimhen. Free kick sekarang. Zielinski kembali gagal. Passingnya. Oke, 2 menit injury time. Zielinski dan nice, 1-1. Osimhen berhasil, dan gol ke-17 dari Osimhen ya. Oke, lumayan. Tapi pertahanan agak mengkhawatirkan ya. Ayo, aku enggak puas ya. Unhappy, jelas kita harus menang di sini sih. Lawannya Empoli. Tunggu. Aku harus apakan ya ini ya. Bentar. Defense-nya. Atau aku kembali ke high ya ini ya. Coba ya, aku kembali ke high dulu aja sih. Ya udahlah, sementara gini dulu aja. Yuk, kita lanjut dulu aja. Semoga kita bisa menang. Soalnya kesempatan ya, kesempatan emas untuk kita bisa lanjut. Kesempatan emas kita bisa menang di sini sih. Oke, Stojanovic. Guys. Oke. Lozano masih gagal dan penalti, teman. Penalti. Oke. Osimhen sayang sekali gagal penaltinya. Ayo berjuang. Bisa guys. Oke, Oliveira masih gagal corner menit ke-21. Aku cek kondisi pemain dulu. Lozano, Zielinski agak capek. Dombili, sebentar. Lozano. Siapa masuk nih? Zerbin. Yaudahlah, Zerbin masuk, ganti Lozano. Terus Dombili ya. Dombili, coba aku masukkan Elmas. Ini yang main gini dan Elmas. Ya, oke, sudah, itu dulu aja. Oke, corner. Gak ada peluang. Guys. Wah, parah. Diserang kita. Kesalahan. Zerbin masih gagal. Duh, tinggal 1 menit. Wah, berat sih kayaknya. Corner terakhir kah? Masihkah ada waktu? Takutnya nggak ada. Penalti lagi. Ayo please, Osimhen. Harus masuk, Osimhen. Yes. Wah, selamat teman-teman. Selamat dari lubang jarum kita. Hampir aja kita imbang dari tim papan bawah. Peringkat 18 ya. Tapi lumayan menurutku ya. Dan Osimhen bagus 10 nilai. Maksudnya tuh, setelah aku mengganti jadi itunya tadi apa, defensive line-nya atau apanya tadi itu high lagi, itu lumayan sih. Dan Roma kalah, dan ini kok banyak yang bantai-bantai gini ya. Kita lihat Milan menang 6-1,
Sampdoria dibantai Lecce ya 5-1, gila sih. Inter menang lagi. Ya sudahlah, dan telah sebentar untuk klasemen sementara. Oke, sementara kita masih memimpin pekan ke-29. Sementara kita bagus setelah kita baru 3 kali kalah. Paling sedikit ya, paling sedikit. Dan Inter, loh. Oh, Inter sudah main. Sudah sama sekarang. Jumlah pertandingannya sudah sama, jadi sekarang jarak 2 poin sama Inter ya. Oke lah. Tapi gini, kita keuntungannya tuh gini. Jadi target dari manajemen itu tuh untuk lolos ke UCL. Jadi istilahnya mungkin ya, kalau kita nggak lolos, sorry, kalau kita nggak juara pun tuh sebenarnya sudah manajemen sudah agak puas juga gitu tuh. Walaupun ya kalau bisa kita juara pasti ya, nggak mungkin kita, nggak mungkin aku cuma ngincer, ah ya sudahlah nggak juara nggak apa-apa, nggak gitu sih. Tapi seenggak-enggaknya tuh kalau kita misalkan nggak juara tuh masih aman. Dan ini juga pemainnya Fiorentina, Baturina dari Kroasia. Dan tapi dia nggak terlalu tertarik ya, unsure. Cittadini, kita lihat dulu. Menarik sih, Atalanta tuh pemain mudanya bagus-bagus ya. Menarik sih ini, kita lihat tuh, dia back tengah. Aerialnya 15, strengthnya 14, positioning 13, lumayan sih. Pace-nya juga lumayan kenceng, dia bisa back set, dia dikit-dikit dipaksakan bisa lah ya. Oke, lanjut. Osimhen, oh iya, aku lupa puji Osimhen. Dan dia naik tuh shootingnya jadi 18 ya. Last match price, oke. Ya, apa tuh Osimhen work rate-nya 20 ya, gila sih. Ini Yildiz nih, wow gila sih. Ability sekarang tuh 1,5 bintangnya dan anunya jadi potensialnya 3,5 ya. Yildiz itu 17 tahun, wah ini bagus nih, lumayan sih ini 17 tahun loh teman-teman, kayak gini sih, lumayan sih. Oke lanjut ya. Dan next tuh kita Oni UCL ya. Madrid menang, Milan imbang dari PSG. Sesko, oh Sesko tuh sudah pasti gabung sama Leipzig ternyata. Ya bagus sih, tapi itu sudah terlanjur ya. Dan Atletico menang 4-2. Inter, oh ini lumayan ya, Inter fokusnya agak terbagi. Mereka tengah pekan masih main lawan Tottenham, jadi agak terkuras stamina ya. Dan kita akan menghadapi bulunya teman-teman ya. Arsenal, ketemu Chelsea ya. Jadi kalau misalkan tadi kemarin kita lolos, ketemu Chelsea juga sih, berat juga sih. Oke, Inter belum main ya kayaknya, soalnya oh main deh, main lagi. Wah ini lumayan nih. Ya lawannya Empoli sih, tapi lumayan. Mereka paling enggak stamina agak terkuras ya. Soalnya kan baru lawan Tottenham. Nah gini, kayaknya aku coba akan kembali ke formasi awal kayak gini aja teman-teman ya. Coba aku kembali lagi. Oke. Terus sekarang kita atur dulu aja. Salah, sorry. Meret akan main. Terus Raspadori. Bentar deh aku cek dulu teman-teman ke medical center ya. Raspadori apakah sudah aman? Aman ya, Raspadori sudah aman. Malah Zielinski ini kayaknya aku harus ganti Zielinski ya. Soal Rahmani juga, soalnya juga memang aku ngerasa terlalu sering aku pasang mereka berdua itu, hampir kayak nggak pernah tergantikan gitu loh. Jadi ya udah. Gini, sebentar. Lozano akan kembali main di sini, terus Raspadori aku pasang, gantiin Politano. Elmas main dulu, Elmas gantiin Zielinski. Tadi siapa satunya? Rahmani gantiin Juan Jesus. Oke. Oliveira gantiin Mario Rui. Di Lorenzo tetap dulu. Sambu, Lobotka turun gantiin Dombili. Dini, Lozano, Osimhen aku coba kembalikan lagi ke complete forward. Udah, terus mungkin Zielinski aku cadangkan aja deh. Soalnya betul-betul biar dia dapat istirahat gitulah ya. Sama tadi siapa satunya? Rahmani. Sudah, Rahmani sudah cadangannya. Buat Terraciano, gantiin Berisinski. Sudah, yuk. Udah ya, dan bentar, shape-nya kontrol defense-nya. Nah ini, defensive line-nya high.
Oke, yuk langsung kita akan menuju ke Renato Dallara untuk menghadapi bulunya. Duh, kenapa tuh lack of confidence si Meret. Oke, kita mulai. Bagus. Hati-hati. Oke, sip. Free kick. Jarak yang cukup dekat. Lozano. Kena tiang. Dua kali tadi. Wah, sayang banget. Oke, menit 18. Kembali peluang dari kita, Mario Rui. Ah, oke. Lozano. Lozano itu kurang subur ya. Ternyata baru 2 gol loh, Lozano. Oke, bagus. Kita kembali menyerang di Lorenzo. Free kick lagi. Umpan dari Lobotka. Corner. Umpan lagi. Masih gagal, Lobotka. Di Lorenzo. Corner lagi. Bisa diblok tadi crossingnya. Umpan. Wow, corner lagi. Deflection tadi ya. Free kick lagi teman-teman. Jaraknya sangat dekat. Lozano. Deflection. Kembali corner. Kita terus menyerang bertubi-tubi. Hati-hati serangan balik ini yang aku takutkan sih. Kembali serangan dari kita Raspadori. Masih. Wih. Bisa ditepis lagi. 2 menit injury time. Iya, selesai dan aduh, Meret tuh kenapa sih? Kayak dari kemarin-kemarin ya, Meret tuh lumayan sering kayak nggak percaya diri gitu loh, gitu lah tuh. Feels the team are fortunate to be ahead. Ayolah, jangan gitulah. Lumayan. Menurutku aku puas ya. Terlepas dari kita menang, tapi tuh setelah tadi aku rubah ke defensive line-nya, hai itu tuh kayak kita jadi lumayan menguasai pertandingan, lumayan nyerang gitu loh. Menit 64, masih belum ada tambahan peluang. Ganti dulu. Menit ke 77, babak kedua agak sepi-sepi aja, nggak terlalu banyak tambahan peluang. Demi sebentar. Oke, aku kan turunkan Dumbili, gantiin Demi. Yang capek, siapa? Yuk, yang capek, yuk. Terraciano, coba aku turunkan, gantiin Di Lorenzo. Aku harus simpan beberapa pemain soalnya. Osimhen, coba aku masukkan Colito di sini. Udah. Nanti mungkin bersiap sebentar lagi, beberapa nama lagi. Oke. Masih gagal, hati-hati. Dan free kick Lobotka. Kuning untuk Lobotka. Oke, Mario Rui. Raspadori. Di luar sih. Biasanya tuh, ini nggak tahu di FM tuh menurutku kayak terbaca ya. Jadi, nah selalu kalau lihat VAR, itu tuh selalu nggak mungkin penalti. Kalau gol atau nggak gol, pasti nggak gol. Seperti itu sih. Jadi kayak terbaca. Sejauh pengalamanku nggak pernah sih, terus VAR terus gol atau VAR terus penalti itu nggak pernah sih. Tunggu, aku harus menyimpan beberapa nama lagi. Yang penting itu mungkin harusnya Mario Rui sih. Aku kan gantikan Zedatka. Sama satunya siapa ya yang penting? Sebentar. Lozano sih harusnya sih. Tapi nggak apa-apa, ding, Lozano masih ada Politano sih. Mungkin Lobotka aja lah menurutku. Gini aja. Terus akan masukkan Gaetano. Buat ya, biar gak kena kartu merah. Kayak gitulah ya. 4 menit lumayan lama ya. Ntar sorry. Aku akan main defense aja. Siapnya defensif aja. Udah. Oke, bagus. Terus tahan. Wih, sayang. Tipis tadi dari Lozano ya. Tahan, guys. Guys, tahan. Oke, bagus. Sebentar, aku akan ganti lagi. Konten aja, bila perlu konten aja. Betul-betul bertahan total. Oke, sip. Nggak masalah, menang tipis, nggak masalah. Yang penting 3 poin. Gol tunggal dari Hilfen Lozano. Oke, nice. Dan dipastikan kita mempertahankan posisi puncak. Inter juga menang, sayangnya. Dan semakin ketat. 8 laga tersisa, jarak cuma 2 poin, tapi untungnya itu kita sama AS Roma sudah agak jauh sih, 15 poin jaraknya ya. Berarti 8 kali 3 masih bisa ya, 24. Kurang sedikit lagi. Oke.
Wah, ini dia. Ini dia Juventus, teman-teman. Oke, Kvaratskhelia light training lumayan. Oke, sip. Sakho itu siapa ya? Kok lupa ya? Sakho itu. Ini kalau bagus ya. Ini pemain kita yang kita pinjamkan ke Pro Vercelli. Lumayan bagus loh. Dia itu center bisa DM. Dan kalau ngelihat atributnya aku lumayan suka nih, kalian lihat tuh ya. Aerialnya 18 loh, berarti dia kayak urusan bola-bola udara dia bagus. Tacklingnya 14. Stamina 15, strength 16. Wah, ini menarik sih, Miku ini menarik ya. Ini mungkin bisa mulai kita pakai musim depan nih Miku. Aggressionnya 14, movement 13, positioning 13. Terus passing 13, lumayan nih, aku suka nih. Ini mungkin musim depan bisa mulai di proyeksikan masuk tim inti ya. Sip. Sakho, ingat-ingat tuh ya, Sakho. Sip. Lozano terpilih menjadi team of the week. Oke. Lanjut. Perisinski cedera, nggak masalah sih. Berapa sih seminggu ya? Soalnya sekarang sudah ada Terraciano jadi agak aman. Dan City tersingkir. Inter lolos ya. Agregatnya lumayan lagi 5-2. PSG disingkirkan Milan. Ini kebangkitan tim-tim Italia ya. Inter lolos, AC Milan lolos. Real Madrid lolos. Oke, kita favorit lawan Juventus ya. Mungkin kalau secara posisi sih iya ya. Dan ini dia pemain-pemain yang nggak percaya diri. Dembele, Ndombele, Zerbin. Oke. Dan Inter lawan Bologna. Enggak tuh. Inter lawan siapa? Wow, oke ini menarik ya. Sama-sama kita sama-sama main kandang dan sama-sama mendapatkan lawan berat. Inter derby della Madonnina dan kita lawan Juventus. Oke, sama-sama berat nih. Sebentar. Tadi siapa aja? Aku lupa. Ini agak percaya diri siapa? Ndombele, Demi. Kalau nggak salah Ndombele, Demi sama Zerbin ya. Nah, aku akan ganti dulu. Demi berarti aku ganti sama Sabu. Oke, gini ya. Zielinski, semoga sudah nggak apa-apa. Saya istirahat kan. Kamu Zielinski main dulu gantiin Elmas. Lozano akan aku mainkan di kiri. Dan Politano main di kanan gantiin Raspadori. Terus Rahmani aku turunkan dua sama Juan Jesus. Di belakang tetap Mario Rui sama Di Lorenzo. Kiper aku tetap Alex Meret. Terus sekarang sebentar, pelapisnya Demi gak usah bawa. Aku kan gantikan sama Elmas. Terus Zerbin gak usah, ganti Raspadori. Bentar, satu lagi tadi siapa? Ndombele ya, Ndombele juga gak percaya diri. Sebentar, aku bawa siapa aja sih? Aku coba anu ya, aku atur sebentar ya. Ini situ sini aja, biar jelas gitu loh. Terus Terraciano sini, oke. Terus Ndombele gantiin Colito. Elmas ganti sini. Gaetano sini. Oke, jadi gini aja. Ndombele itu kayaknya akan aku gantikan sama sayap aja sih. Zerbin aja deh buat kanan kiri. Zerbin gak percaya diri. Pato berarti. Ganti Ndombele. Udah. Terus tinggal Gaetano gantiin Pato. Udah, beres ya. Sip. Terus sebentar, ini kita main kandang apa? Oh, main kandang ya. Aku berarti coba balance dulu aja sementara. Udah ya. Betul. Betul. Oke. Dan formasi oke, betul. Ya udah, yuk langsung aja, teman-teman. Relax. Please relax, tapi jangan overconfident juga dong. Ya, oke, kita mulai. Kalau ada apa-apa aku kan coba langsung counter. Kita lihat dulu performa di lapangan. Diserang Calabria. Oh, mereka beda. Harus kebobolan langsung oleh Arkadiusz Milik, mantan pemain kita juga. Oke. Bagus. Sayang banget gagal tadi dari Osimhen. Wah, sampai 45. Zielinski. Bisa ditepis tadi oleh Szczęsny. Corner terakhir gagal. Oke, unhappy lah jelas. Ayo guys, ayolah.
Sebentar. Aku coba ke counter, teman-teman ya. Soalnya tadi kita lihat kita nggak terlalu berkembang permainannya. Aku coba main counter dulu di sini. Semoga bisa, masih 1-0, masih bisa harus ya. Oke. Wah, sayang banget masih melambung. Guys, kenapa nggak ngapa-ngapain gini sebenarnya 62 loh. Sebentar. Politano, aku kan masukkan Raspadori. Terus Osimhen coba tahan dulu sebentar, kalau nanti nggak berjalan lancar aku coba masukkan Tolito. Wah, 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 menit 79 ngapain? Gini aja. Tolito masuk gantiin Sambu. Aku akan mainkan dua striker. Sebentar, aku lihat dulu ya. Bentar. Osimhen itu oke. Okay. Tolito itu oke. Okay. Gini aja berarti. Ini kebalik. Osimhen yang nah, gini aja. Terus aku akan attacking. Ya sudah, mau gimana lagi? Kita harus coba corner. Zielinski. Oke, okay, nice. Cukup efektif masuknya Tolito, langsung membuahkan hasil 1-1 sementara ini. 3 pergantian pemain dari Juventus. Lah. Kenapa langsung kebobolan, woi? Wah, di belakangnya dan offside sih. Tapi karena mungkin aku attack ya, harusnya ya, tapi maksudnya aku nggak nyesel sih nggak ganti lagi ke kontrol atau counter, soalnya aku memang coba upayakan kemenangan di itu, masalahnya aku coba upayakan kemenangan di sini sih memang sih, tapi malah hasilnya kayak gitu ternyata. Ya Internya menang lagi, berarti kita pasti di slip sih peringkat 2 sekarang kita. Wah, salah sih, salah strategi ya. Internya bagus banget ya, istilah tuh mereka tuh sabar untuk mengejar kita laga demi laga, mereka konsisten dan akhirnya di slip juga selisih 1 poin, sisa 7 laga lagi. Ah, sayang banget sih ini sih. Padahal kita sudah bisa nyamain kedudukan. Oke. Dan Fiorentina kalah dari Monza 4-1. Sekarang gimana caranya kita harus bisa lolos ke final. Iya, ini dia. 0-0 dan kita bermain di Artemio Franchi habis ini. Para sekalian sebut dan Raspadori yang cedera sekarang 10 hari. Oke, sekarang Mamardashvili yang akan turun. Aku coba pertahankan, mungkin akan bawa maksudnya turunkan Kim Min-jae aja, gantiin Jesus. Yang capek siapa tadi? Zielinski. Aduh, mulai capek lagi Zielinski. Di sini aku terpaksa tetap harus Lozano sama Politano, soalnya Raspadori cedera, Kvaratskhelia belum sembuh. Bentar, berarti Zerbin aku bawa. Aku coba turunkan Tolito aja kali ini. Oke. Terus di sini Terraciano nggak apa-apa deh, coba turunin Terraciano di kanan. Sepertinya sudah sih, terpaksa harus coba turunkan Zielinski dulu ya dibandingkan Elmas. Dan kayaknya sudah ini dulu aja. Aku nggak akan, mungkin Demi aja, aku kan turunkan Demi gantiin Jambu. Ya, oke, okay, sudah teman-teman ya. Udah, dan aku coba kontrol. Aku coba tetap kontrol dulu aja. Sambil kita lihat dulu nanti. Semoga berjalan dengan baik. Walaupun main di markas Fiorentina sih. Oke, kita mulai. Sip, bagus. Tenang-tenang ya. Politano, oke. Okay. Kita mulai menyerang.
Rui. Wah, masih gagal, sayang sekali masih goal kick tadi. Kembali serangan dari kita, Terraciano, Politano. Kembali gagal, goal kick lagi, masih melebar lagi. Oke, Terraciano, masih Terraciano. Oke. Ya. Apa lagi? Kembali harus dianulir golnya dari Solito. Lah, gimana sih Mario Rui? Bahaya tadi, keras banget tadi. Terraciano masih belum ada. Peluang terakhir mungkin. Masih gagal, kembali masih gagal. Oke. Kita nggak tahu kenapa kok kayak agak kesulitan ngegolin ya. Sebetulnya lumayan kita lihat tuh. Kita secara performa lumayan bagus loh. Banyak 7-7 bahkan Zielinski 8. Terus Terraciano juga 8. Sementara oke dulu lah. Oke, kita lanjut lagi. Please guys, berjuang guys. Omar Dasvili. Umpan, oke Colito. Saya sekali masih gagal tadi. Lobotka dapat warning. Menit 64, gak ada peluang. Oke. Masih gagal lagi. Mereka pertahanannya bagus. Deflection tadi, corner. Cek main deh. Goal kick. Aduh, kita tuh banyak off targetnya ya. Osimhen, coba Osimhen turun dulu. Terus Zielinski masih bagus ya. Lobotka demi salah satu kayak harus aku ganti. Lobotka ganti sama Elmas. Dah. Itu dulu sementara 5 menit, 4 menit bahkan tersisa. Masihkah ada waktu ataukah harus diperpanjang? Wah. Diperpanjang, teman-teman. Extra time. Bentar, cek dulu ya. Lumayan sih sebenarnya secara performa bagus. Terraciano bagus tapi mulai capek. Agak parah Zielinski juga. Sementara coba masih aku pertahankan dulu. Coba nanti kita lihat di extra time kedua. Oke, oke. Kita diserang. Oke. Yes, kesalahan tadi dari Terraciano. Clearance-nya nggak sempurna tadi, tapi belum selesai. Tenang dulu, masih panjang. Jangan senang dulu. Selesai babak pertama. Yuk, yuk, selesai, selesai. Yes, bentar. Aku harus mulai mengganti beberapa nama. Menurutku yang capek ya. Terraciano tuh harus Di Lorenzo harus main dulu. Terus Zielinski sih kayaknya sih. Zielinski kayak harus ganti sih menurutku ya. Ya udah deh, Gaetano akan turun ya. Gini ya. Kayaknya sudah. Satu lagi, berani nggak? Pato. Gantiin Lozano. Oke ya. Ya, dah ya. Oke, 15 menit tersisa, please. Masih gagal dari Osimhen tadi. Politano umpan. Politano masih gagal lagi, sayang sekali. Nah, aku akan agak konten aja, konten 5 menit tersisa. Konten mungkin agak time wasting. Yes, time wasting. Bertahan guys, bertahan guys. Bahaya tekanan dari Fiorentina. Amrabat. Ayo, colit. Aduh, woi. Duh, sayang banget. Lama banget, panjang banget. Guys, bertahan. Bahaya. 1 menit, ini kok rasanya 1 menit, 2 menit lama banget ya. Politano. Rebut lagi. Oke, pelanggaran. Bagus. Tukaran nyeri, pelanggaran. Tahan, Politano. Tahan. Yes. Wow, kita menang dengan lumayan susah payah. Kita akhirnya lolos ke final.
dan bagus, perjuangan dari anak-anak bagus, dan Milan ya, Milan, kita akan bertemu Milan di final. Oke, sip-sip, kita menuju final Coppa Italia. Walaupun tadi bisa bilang agak beruntung juga, soalnya kita golnya tuh istilah kayak dikasih gitu ya. Apa ini? Rumors have surfaced indicating that Watford attacking midfielder Yasser Asprilla is concerned that he won't be able to fulfill his potential without access to specialist coaches. Oh. Oke. Lah, Elma sederas bulan. Aduh. Mulai penting, malah sederas. Bentar. Sudah kan, aku kayak sudahi dulu aja. Udah 40 menit lama juga ya. Ya, aku sudahi dulu aja untuk episode hari ini ya. Dengan next episode, kita akan kembali lawan Fiorentina, teman-teman. Next episode, langsung, enggak final, belum ya. 5 laga di Serie A ini juga, wah ini penting banget ya teman-teman ya, soalnya kita akan langsung head to head lawan Inter, away lagi. Ada Lazio, ada Fiorentina juga, ini akan berat next episode. Ini mungkin, aku nggak tahu, bisa jadi penentuan juga untuk di Serie A, soalnya misalkan kita kalah dari Inter, itu peluang kita akan semakin berat. Soalnya kita sudah head to head lawan Inter, kalah berarti jarak 4 poin, kita butuh Inter terpleset 2 kali masalahnya. Nah itu penting banget next episode ya. Ya udahlah. Oh ya sebentar, aku kan cek top skor sebentar namanya. Aku kepengen lihat top skor Serie A dulu. Kita lihat top skor player stats. Oke, ini dia top skornya. Wih, gila, Beto-nya subur banget, gila Beto. 27 gol kayak apa sih? Wow, oke. Okay. Aku coba scouting deh. 27 gol jauh banget loh. Gila jauh banget, teman-teman. Udinese lagi klubnya loh. Istilahnya kan supportnya nggak terlalu bagus gitu. Maksudnya itu nggak sebagus itu Juventus atau Inter atau AC Milan. Wow, oke. Dan Osimhen lumayan tuh 11 gol, saingan sama Vlahovic ya. Ya, okelah teman-teman. Mungkin segitu dulu aja. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.